tidak apa sih namanya tidak ada keamanan tentang informasi yang ada di BSS. Halo Sobat MeTV UI, saya Ulisa Vanessa. Kita bertemu lagi di acara Pernik MeTV UI. Kali ini Pernik MeTV UI ingin memperkenalkan pengenalan aplikasi Surat Dinas Elektronika dan Edukasi Tanda Tangan Digital yang dilaksanakan di Pusat Administrasi Universitas Indonesia. Mau tahu kelanjutannya apa? Yuk ikutin terus! Acara ini diangkat temanya dengan pengenalan tata naskah dinas elektronik dan edukasi tentang tanda tangan elektronik. Ini sebetulnya adalah rencana dari tahun ini bahwa UI akan menggunakan tanda tangan elektronik dan naskah dinas elektronik secara digital tentunya, agar semua proses surat menyurat terutama naskah dinas dan surat dinas itu menggunakan secara elektronik. Nah, tanda tangan elektronik ini sebetulnya adalah sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang bisa kita manfaatkan di dalam untuk pemangkasan proses pengiriman surat. Nah, kemudian tentunya harapan dari kami setelah mengenalkan tanda tangan dan aplikasi ini, semua user dapat menggunakan aplikasi naskah dinas elektronik Universitas Indonesia yang memiliki tanda tangan digital secara yang tersertifikat. Jadi pengenalan Andini ini atau aplikasi naskah dinas elektronik ini tujuannya untuk melakukan major inisiatif gitu, jadi inovasi yang dilakukan di Universitas Indonesia untuk efisiensi administrasi dengan menggunakan naskah dinas elektronik. Jadi diharapkan nanti UI bisa meningkatkan good university governance-nya dan efektivitas administrasinya agar lebih efektif dan efisien dengan menggunakan naskah dinas elektronik. Di dalam aplikasi naskah dinas elektronik ini juga memanfaatkan potensi dari teknologi tanda tangan digital. Jadi penggunaan atau penerbitan naskah dinas itu tidak terpaku atau tidak terbatas hanya di ruang kerja pimpinan, tapi pimpinan bisa menandatangani dokumen dimanapun dia berada dengan satu sertifikat elektronik yang sudah diakui oleh Balai Sertifikasi Elektronik gitu.